viral di media sosial, video sekelompok pemuda mengeroyok dua remaja di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun pada Kamis 29 Juni 2023 malam pada saat takbir Idul Adha. Dan Tribuners, untuk informasi selanjutnya saat ini saya telah terhubung dengan reporter Tribun Jatim Network bernama Febrianto Ramadhani. Selamat siang, rekan Febri. Baik, rekan Febrianto. Selamat siang, rekan Febri. Ya, selamat siang para pemirsa Surya dan Tribun di mana Anda berada. Ya, selamat siang rekan Febrianto. Ya, selamat siang para pemirsa Surya dan Tribun di mana-mana berada. Silakan rekan Febrianto Ramadhani laporannya dari Madiun. Ya, baik. Jadi terekam di kamera CCTV dan viral di media sosial ini menayangkan sekelompok pemuda mengeroyok dua remaja ya. Kejadian tersebut pada malam takbir Idul Adha. Pelaku tersebut ini berjumlah lebih dari satu orang langsung melakukan penganiayaan tanpa ada intimidasi atau perbuatan yang memancing emosi dari korban terhadap pelaku. Korban ini dua remaja inisial IM 17 tahun dan RA 16 tahun asal Kecamatan Mejayan. Jadi Kabupaten Madiun Kamis 29 Juni 2023, ayah korban IM Bayu Pradityo ini kejadian bermula ketika anaknya membeli nasi goreng di perempatan Masjid Jami. Karena sudah tutup, akhirnya kembali pulang. Nah, pada saat perjalanan pulang ini ketemu gerombolan pelaku ya. Diketahui itu menurut Bayu, anaknya ini sama sekali tidak mengenal pelaku, bahkan juga tidak ada apa-apa sama sekali. Saya sebagai orang tua korban sudah mediasi kekeluargaan dan didampingi Polsek Mejayan. Ini semata-mata tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti kabar miring yang bisa menimbulkan kegaduhan. Jadi korban ini sudah sempat membuat laporan ke polisi Polsek Mejayan, namun ia memutuskan untuk mencabut. Dan keputusan mencabut itu murni dari dirinya sendiri. Saya memaafkan, tetapi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, keputusan cabut ini murni dan ada rasa kemanusiaan tetap ada gitu ya. Jadi keluarga korban memilih mediasi. Jadi kejadian itu murni tindak kriminal, tidak tersangkut paut dengan tindak pidana lain. Kedugaan pelaku ini mengalami mabuk, ilaf, pengaruh miras, minuman keras. Jadi tidak ada unsur gangster. Sementara Kapolsek Mejayan Kompol Susworo menambahkan korban ini mencabut laporan karena anaknya masih sekolah. Jadi tidak memutuskan untuk meneruskan ke ranah hukum gitu ya. Jadi korban ini sempat dimintakan visum dari rumah sakit, sempat membuat laporan, terus juga sempat mendapatkan surat keterangan gitu, tapi cabut laporannya dan memilih mediasi antara orang tua korban dengan keluarga pelaku. Jadi diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat kelurahan. Jadi apa istilahnya kemungkinan menurut Kapolsek pada saat lampu merah korban menyeberang, terus ada barengan sama rombongan gitu, pelaku memacu dan berpapasan, sepertinya salah paham khasnya. Demikian yang saya lapor kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Febrianto Ramadhani atas laporannya dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dan selamat bertugas kembali.
Dan Tribunas, berikut ini adalah wawancara dari Kapolsek Mujayan, Kompol Susworo. Sambil monitor perkembangan bahwa dari pihak keluarga korban bisa mendapatkan di antara beberapa pelaku, karena nampak CCTV pelakunya 7 tapi sudah teridentifikasi 2. Kami berkoordinasi ke keluarga datang ke Mapolsek dengan korban dengan maksud kalau memang kita tangani, mau kita memintakan visum ke rumah sakit, sudah kita siapkan surat pengantar, kita layani, kita terbitkan laporan polisi, menerima pengaduan dari korban, saudara Bayu, tapi dari pihak keluarga korban bermaksud hal ini tidak diteruskan secara hukum dengan alasan anaknya masih sekolah, akan diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat kelurahan dengan mengundang orang tua atau keluarga dari